perjalanan kita, pengembaraan kita, ada apa-apa ucapan? Ucapan eh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kali saya nak panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Di atas keizinannya, kita telah sampai di Iran. Sekarang kami dalam perjalanan daripada Qom menuju ke Isfahan, insyaAllah. Dan di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Umi, Abi, Mak, Abah yang tidak putus-putus mendoakan kami dan mereka yang banyak menyokong tim Kembara Membur Hikmah, insyaAllah. Alhamdulillah, hari ini hari yang sangat istimewa. Genap satu tahun kita mengembara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan dan Iran, insyaAllah. Dan kita masih lagi berbagi tiga buah negara, iaitu Oman, Dubai dan Saudi Arabia. So insyaAllah kita akan sampai di Mekah pada bulan Ramadan dan bulan Syawal, dan kita akan raikan Syawal di Mekah, insyaAllah. Doakan kami semoga perjalanan kami dimudahkan, dan kami juga mendoakan kepada semua agar dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaAllah. Akhir kata, jangan lupa solat lima waktu.